Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Baik, ya mas kalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu fikih sunnah sampai kepada bagaimana cara membersihkan badan dan pakaian. Supaya tidak mengulang, kita langsung saja. Wa idza sabatin najasatu dhilun atau dhilu sabil mar'i, apabila najasani pakaian, yaitu pakaian yang panjang yang masih di ujung pakaiannya, perempuan maksudnya, jubah ya, misalnya pakai gamis yang sangat panjang, sehingga karena juga demi untuk menutupi kakinya atau mata kakinya misalnya, akhirnya memilih mengenakan gamis yang sangat panjang. Ya, kalau dia berjalan itu nyapu lah, kasarnya nyapu. Nyapu lantai, nyapu jalan, nyapu apa, punya nyapu. Ya. Itu bagaimana statusnya kalau seperti itu? Nah, mending kalau cuma debu, kalau gimana kalau ada kotoran, ya misalnya gitu. Jadi kalau ujung pakaiannya kena itu bagaimana? Maka yaitu tutohiruhu atau tuthiruhul ardu. Maka buminya, tanahnya itulah yang mensucikannya. Yang menyucikan adalah tanahnya. Maksudnya itu misalnya seorang ibu-ibu lewat di jalan yang ada tanahnya kemudian, atau ada kotorannya kesapu, terus dia masih jalan lagi kena tanah. Nah, kena tanahnya yang setelah kena najis itu, itulah yang mensucikannya. Itu ini khusus untuk ibu-ibu ya. Khusus untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak berlaku. Biasanya pakai sarung, sarungnya nyapu. Ya, sarungnya nyapu ya di kalau bapak-bapak ya begitu. Jangan melu-melu ibu-ibu. Ini haknya ibu-ibu ini urusannya ibu-ibu ya. Bapak-bapak apalagi menjelang mau musim hujan gini, alangkah baiknya tidak mengenakan sarung yang sekiranya di bawah mata kaki supaya menghindari segala sesuatunya. Tapi untuk ibu-ibu ditoleransi. Ini memang beda hukum antara laki-laki dengan perempuan. Dalilnya apa? Lima ruwiya anna imra'atan qalat li ummi Salamah. Ya, dalilnya karena ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Dia katakan ini utilu dini. Ini sungguh aku ini pakaianku ini panjang. Maksudnya menjulur sampai ke tanah. Wa amsi fil makani al-qadr. Kemudian aku ini berjalan di tempat yang kotor, maksudnya ada najisnya. Faqalaha, maka Ummu Salamah mengatakan, menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda bahwa yutahhiruhu ma ba'dahu, bahwa langkah berikutnya terkenanya pakaian panjangnya itu kena tanah setelah terkena najis itu, itulah yang mensucikannya. Ada yang tanya gini, bagaimana kalau sepanjang jalan najis terus? Nah, ya. Ya ada sepanjang najis terus, ya pertanyaannya ini aja, ini kurang pekerjaan bagaimana? Sudah tahu ada kotor, ya jangan lewat situ kan misalnya gitu, atau dicincangnya dinduk kan gitu. Ini maksudnya kan wis kadung gitu ya, kena, maksudnya itu bukan sudah jelas-jelas yang tretong kebu sepanjang jalan ya misalnya, terus dia lewat, terus sampai terakhir kok ganek tanah ya apa, ya, itu kan namanya ngarang-ngarang Pak. Ya, walaupun bisa terjadi, tapi maksudnya agama itu bukan menjawab yang begitu-begitu maksudnya, ini kan namanya sudah bikin-bikin masalah gitu. Ya kalau tahu ada yang najis ada yang enggak, ya pilih yang enggak najis. Oh ternyata keserempet, nah itu namanya itu yang begitu-begitu maksudnya, ya sudah kemudian dia lewat lagi, kena tanah yang bersih, ya sudah itu membersihkan. Makanya saya sampaikan berkali-kali, beda definisi bersih sama suci itu beda. Mungkin bagi ibu-ibu ketika kena najis kemudian disapu oleh tanah, dalam perasaannya itu kan enggak bersih, mungkin benar, tetapi itu suci, nah gitu maksudnya. Jadi beda antara definisi suci dengan bersih. Makanya dalam kondisi tertentu perasaan dipakai, kondisi tertentu perasaan jangan dipakai. Nah, dalam bab ibadah perasaan itu nomor dua. Nomor satu tuntunannya dulu. Gimana caranya mengatasi perasaan? Kalau emang terganggu perasaannya, maka semakin hati-hatilah di dalam berjalan. Ya, gitu saja solusinya. Bukan membantah atau menolak cara pensucian baju panjang dengan menyapu tanah berikutnya. Jangan ditolak, itu emang begitu tuntunannya, nah, gitu ya. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi dalilnya sangat kuat ya. Itu membersihkan, cara mensucikan baju panjang ya. Gimana kalau misalnya ternyata bapak-bapak itu juga terbiasa mengenakan gamis seperti saya ini, tetapi panjang, maksudnya sampai ngelesreh ya, sampai budalan ya. Ya. Kalau yang itu bapak-bapak, maka kita ingatkan langsung bahwa itu janganlah mengenakan baju seperti itu. Ya, karena meskipun itu meskipun itu ada perbedaan pendapat mengenai larangan mengenakan gamis sampai dengan di bawah mata kaki, tetapi tentu saja yang lebih aman adalah usahakan supaya tidak terkena tanah jalan yang kita lalui. Ya kalau bisa minimal ya sebatas mata kaki begitu. Itu solusinya begitu. Itu kemudian yang berikutnya tathhirul ard, cara membersihkan tanah, menyucikan tanah. Gimana kok tanah disucikan? Ini maksudnya ada hubungannya dengan contoh di zaman Nabi. Tudhirul ardu idza asabatha najasah yusabbul ma'u 'alaiha. Cara mensucikan tanah apabila terkena najis adalah dengan disiramkan air di atasnya. Disiram di atasnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah lima ruwiyah, mana tadi?
li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabiyun fabala fil masjid. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seorang Arab Badui berdiri kemudian kencing di dalam masjid. Di mana kencingnya? Di dalam masjid. Nah, masjid waktu itu yang enggak pakai keramik, ya. Enggak pakai marmer, tapi pakai pasir atau kerikil atau tanah, ya. Faqama ilaihi an-nasu liyaqa'u bihi. Maka sahabat Nabi langsung ikut berdiri untuk menghentikan, menegur perbuatan orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid itu. Nah, negurnya ini adalah ketika sedang asik-asiknya. Nah, maksudnya sedang kencing sedang prosesnya. Jadi belum selesai gitu, masih sedang kencing itu di. Nah, maka Nabi langsung ingatkan, da'u, biarkan aja. Biarkan. Jangan di, apalagi kemudian dijongkok nih misalnya, apa di gelendeng misalnya, dikeret, nah ini tambah kencingnya tambah kemana-mana, ya gitu. Jadi masih dibiarkan itu supaya terlokalisir di situ aja dia kencingnya, di tempat situ saja. Ya, ngepel ya masjid kalau gitu caranya. Gitu. Ya ariku ala baulihi sijlan min ma'in au danubin. Au danuban min ma'in. Ya, setelah dibiarkan selesai kencingnya, maka kemudian silakan disiram dengan satu ember, satu gantang air disiram. Nah, disiram itu kalau di zaman Nabi itu artinya campur, pertama campur ya kencing sama airnya, yang kedua meresap, maksudnya terus diserap tanah gitu. Nanti ada pembahasan berikutnya, kalau kering otomatis suci, gitu maksudnya. Maksudnya benda padat kena najis cair, kalau kering dia itu otomatis suci. Ini padahal enggak gitu maksudnya. Ini maksudnya itu walaupun enggak kering, maksudnya gitu ya. Walaupun enggak kering, kalau kencing yang kencing di tanah itu disiram dengan seember air, maka walaupun dia itu belum kering, statusnya sudah suci. Gitu maksudnya. Nah, ini mesti pertanyaan begini, ya kalau zaman dulu kan lantainya adalah tanah atau kerikil. Pasir. Ya, kalau sekarang keramik gimana caranya? Kalau disiram satu ember belambang sampai ya misalnya kencingnya di tengah sini, nah, di situ kencing. Habis itu disiram. Nah, disiram berarti meratakan najisnya kan begitu. Terus bagaimana itu? Karena sifat awalnya maksudnya ilatnya itu adalah karena namanya tanah pasir itu meresap, maksudnya adalah supaya tidak kemana-mana malah gitu. Jadi filosofi supaya tidak kemana-mana. Berarti kalau padanannya sekarang kalau misalnya ya pertama ditangani dengan sesuatu yang kira-kira nggak kemana-mana. Apa kira-kira? Sejenis apa kanebo atau tisu apa pokoknya yang sifatnya meresap, nah gitu, mengganti meresapnya itu. Nah, kalau jenengan selaku tamir atau jamaah itu tetap enggak mantap dengan cara meresapkan itu, berarti apa? Dibongkarlah keramiknya, diganti tanah, balik ke zaman dulu lagi. Nah, jadi terlokalisir, teresapkan gitu sehingga akhirnya suci kembali. Jadi memang ini akan jadi kendala kalau kita menggunakan cara yang sama menyiramkan satu ember air itu, ya karena dia akan mesti akan menjadi najis kemana-mana karena
setelah disiram kencingnya tidak meresap ke dalam keramik gitu. Nah, nanti kalau mau sabar menunggu hukum berikutnya. Kalau udah kering semuanya otomatis menjadi suci. Nelek kencingnya menjelang maghrib. Nah, beli kencing mau dipakai sholat gimana? Nunggu keringnya misalnya sampai 7 jam gitu, apalagi siang hari kan enggak bisa. Makanya kembali ke kaidah meresap, bercampur kemudian meresap. Nah, itu yang setelah itu baru kemudian dibersihkan. Kalaupun setelah itu mau dipel, tetapi ngepel yang tahap pel-pelannya itu artinya menurut kita yang mengepel awal itu memang sudah teresap di entah di serbet, entah di kain, entah di kanibu, entah di apa gitu. Nah, masalahnya terus sing tego kayak kanibu ini sopo misalnya. Kayak kanibu terus diperes ya. Meresi kencingnya orang ya. Itu sudah resikonya begitu. Makanya itulah perlunya ilmu supaya termasuk fasilitas masjid yang harus tampak orang langsung tahu itu toilet. Nah, itu untuk menghindari orang kebelet-kebelet begitu supaya teratasi dengan segera. Supaya enggak sampai kedodoran. Nah, gimana kalau kita bawa anak, bawa cucu kemudian dia itu kencing? Ya, kalau di zaman sekarang karena kondisinya ini hampir saya kira adalah lantainya keramik dan sejenisnya yang maksudnya tidak menyerap air maksudnya, maka tentu saja orang tua itu wajib memahami keadaan kondisi seperti itu, berarti harus menggunakan pampers. Kalau tidak menggunakan pampers, kalau dia masih belum mengerti caranya kalau kebelet itu kencing ke toilet, berarti dia belum boleh diajak ke masjid. Ukurannya bukan tahun, bukan usia, tapi bisakah kita mempertanggungjawabkan, mengkondisikan pertama kali minimal itu tidak bikin najis. Nah, gitu. Kalau mengenai rame itu bab lain, Pak. Kalau mengenai anak-anak rame ngobrol sendiri teriak-teriak itu babnya beda lagi. Tapi kalau najis ini bab yang gawat jamaah. Sehingga ini butuh kepahaman dari orang tua. Jangan sampai dibolak-balik. Kita itu pengen anak kita itu dikondisikan sejak kecil sudah akrab dengan masjid. Di mana salahnya? Ya enggak ada salahnya, itu sudah benar itu. Yang kurang benar adalah persiapannya. Jadi mengantisipasi kalau anaknya itu misalnya kencingnya belum bisa dikendalikan, berarti dia harus pakai pampers. Kalau dia nggak pakai pampers, berarti dia belum siap mengajak anaknya ke masjid. Cuman pengen saja, tapi nggak siap, nggak menyiapkan segala sesuatunya gitu. Gimana kalau kadung? Ya jangan minta maaf saja kepada takmir atau kepada pengurusnya. Ya dia harus tanggung jawab. Saya pernah lihat tuh bagus itu di waktu saya sholat di Karangploso itu, anaknya itu kencing di karpet. Jadi karpet. Nah, ini solusinya kan nggak bisa jangka pendek. Yang karpet kan pindah. Kalau lantai kan dipel dengan kanebo dengan penyerap itu mungkin 2-3 hari 5 menit mungkin udah beres. Dan kalau karpet, nah karpet ini kan jarang yang mudah yang kayak kan satu gulung ini kan satu sob itu kan. Akhirnya orang tuanya, saya dengerannya orang tuanya bilang gini, ini saya tanggung jawab, mohon maaf anak saya kencing, saya tanggung jawab. Gimana ini biaya untuk omnya itu laundry apa untuk laundry satu gulung ini berapa, dia langsung bayar itu. Nah gitu. Makanya kalau nggak mau gitu ya, makanya dari awal itu
disiapkan kalau kita ingin ngajak anak-anak itu, disiapkan supaya nggak terjadi seperti itu. Nah masalahnya ini kalau masjidnya ukurannya 4x4, ya kan? Maksudnya gulungannya 4 meter. Saya masjid Jami, gulungannya 20 meter gitu ya. Nyuci karpetnya biayanya berapa? Gitu. Apalagi pas yang bagus, masih bagus-bagus begitu. Nah ini tidak kekeruan jadi tambah berkepanjangan yang nggak perlu. Nah, ini makanya perlu dari awal itu disiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan sampai timbul kesalahpahaman yang nggak perlu. Dikira tamirnya nggak melarang anak-anak ke masjid, bukan gitu. Maksudnya adalah supaya sama-sama bisa menjaga. Kemudian setelah itu Nabi sabdakan, fa innama muyassirin walam taba'asu tuba'asu mu'assirin. Ya karena sesungguhnya aku itu kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan. Walam tuba'asu mu'assirin, dan bukan diutus untuk membuat kesulitan. Jadi dalam bab najis ini, najisnya berat tetapi cara mensucikannya itu diupayakan semudah mungkin. Itulah agama kita. Sanksi untuk najis itu memang berat, tetapi ternyata untuk mensucikannya itu enggak selalu berat. Rukhsah seperti ini. Ya. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Ahmad, ya. Kecuali Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nah, termasuk di antaranya wa tudhiru aidan bil jafafi. Termasuk di antara cara mensucikannya itu adalah dengan menunggu keringnya. Menunggu keringnya. Meskipun memang enggak dicontohkan keramiknya. Contohnya itu ya memang di zaman dulu itu contohnya adalah selain daripada lantai yang terbuat dari tanah pasir tadi itu adalah apa-apa yang mayatasulu biha itisalu koror, yang sifatnya itu tetap, sifatnya itu kuat, sifatnya adalah padat. Contohnya apa? Syajar, contohnya pohon, maksudnya kayu, ya. Kemudian bina bangunan, ya. Jadi dengan menunggu keringnya, ketika kering maka itu sudah menjadi suci. Keringnya pohon, maksudnya kayu, kalau misalnya kencing di kayu, kayu termasuk ada unsur resapannya walaupun tidak secepat atau sekeras tanah, ya. Bangunan ya benda padat, misalnya gitu. Nah itu dimasukkan di dalam kategori yang mensucikannya cukup dengan menunggu keringnya. Berkata Abu Kilabah, jafaful ardi tohuruha, keringnya tanah jadi tanda sucinya tanah tersebut. Maksudnya keringnya setelah najis, maksudnya keringnya tanah setelah kena najis itu adalah menjadi tanda sucinya. Jadi mungkin kita ada tanya gini, gimana kalau yang kencing itu dehidrasi sehingga warnanya kuning pekat mengarah ke coklat, terus keramik masjidnya putih bersih, terus misalnya nunggu kering, setelah kering ternyata ngetok warnanya jadi coklat, bagaimana?
Ya kalau sekarang kan ya sudah jelas ada solusinya. Ya dipel apa di apa gitu kan ya. Ya maksudnya maksudnya itu bisa ya dibersihkan, ya tunggu keringnya, kan gitu. Ini maksudnya mendudukkannya itu jangan dibentur-benturkan, ya sudah. Karena ini zaman berubah, masjid juga berubah, maksudnya apa, speknya juga berubah, enggak sama dengan dulu, ya disesuaikan dalil-dalilnya supaya meng-cover masalahnya. Ya, karena nanti kalau cukup dengan apa disiram ya enggak cocok juga. Bukernya tok ya juga enggak cocok juga. Ya dua-duanya. Bagaimana dibersihkan, dia dihilangkan najisnya itu, kemudian ketika kering otomatis menjadi. Selain itu juga ada disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampaikan zakat ya bisuha. Sucinya tanah itu dengan keringnya. Ketika udah enggak basah lagi. Nah, itu sucinya tanah adalah karena keringnya. Ini rawahu Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan seperti itu. Hadza idza kanatin najasatu ma'i'ah. Ini dengan catatan apabila najisnya itu bukan yang kena ya, najisnya itu adalah cair. Cairan. Amma idza kana laha jirmun la tudhiru illa aynaha. Atau illa bizawali ainiha au bitahawu. Adapun kalau yang mengenai itu adalah tidak cair, benda padat, contohnya apa Pak? Najis yang padat apa Pak? Nah gitu misalnya, maka cara mensucikannya bizawali ainiya, dengan menghilangkan najisnya itu. Kan kan apa? Benda ya, barang gitu. Nempel, lo nempel ya dibuang yang nempel itu. Au bitahawuliya, atau dengan cara dipindahkannya. Dipindah. Dipindah tempatnya, jangan di situ lagi. Nah, jadi ini untuk yang benda kering, ya. Maksudnya, maaf kalau benda bukan cair ya, yang non cair nih kita aja, yang non cair. Baik, selanjutnya, masih ya. Yang ke berikutnya yaitu tathir samni wa nahwihi, yaitu cara membersihkan mentega dan yang sejenisnya. Maksudnya menteganya kena najis. Gimana kalau menteganya kena najis? Mentega itu apa? Keju. Bedanya mentega apa? Sejenis minyak, padat tapi ya? Mentega. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Maimunah, dari Bunda Maimunah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Tentang bagaimana kalau tikus itu jatuh di mentega. Tikus jatuh di mentega. Misalnya menteganya satu ember, terus
kecemplungan tikus. Gimana ini? Totalan ya. Ini selarang, kecemplungan kayak tikusnya melayu-melayu. Ya udah, bagaimana ini? Tek-tek-tek-tek-tek, misal ember, digusah malah, melayunya cepat malah, guser malah, gak bisa ngebut karena apa? Takut, akhirnya malah takur-takur malah muter-muter. Nah, itu bagaimana kalau begitu? Maka kan al-kuha wa ma hawla rohuhu, buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya juga dibuang. Jangan terlalu ngirit misalnya, karena mahal misalnya kan di kota undi saya mana tadi apa ekornya kakinya di mana di kemudian duit sidik-sidik karena eman-eman dengan mentiganya, jangan terlalu jenimet begitu. Yang kira-kira terkena ya itu dibuang semuanya. Kalau misalnya tebel, mentiganya tebel, misalnya dikira-kira kira 1 senti itu dibuang semuanya. Kalau eman-eman ya setengah senti. Baru setengah senti cik ketok gambarnya sikile. Berarti yang pas sikilnya itu diciduk ya gitu. Nah begitu. Jadi dibuang dan sekitarnya. Nah gitu, dan sekitarnya. Bara aslinya itu kalau secara hukum sakleknya ya yang terkena saja kan. Tetapi ini namanya untuk menjaga dari kemungkinan kemana-mana. Prinsip kehati-hatian. Ya. Toh juga paling-paling belum tentu kolu di meskipun sudah di apa? Dibersihkan termasuk sekitarnya. Kalau diomong-omongkan mungkin malah tidak kolu, tapi lihat diem aja ya, aman. Belum kemarin kayaknya oke okay, kalau saya sentek, iya ketumpah atau lihat iya tinggi jajakan tikus, iya sih mau gimana itu, ya kayaknya nggak kolu nih. Kalau ketahuan. Qala Hafidh nukila naqala Ibnu Abdul Bar al-ittifaqu ala annal jamida ihi tuh enggak kelihatan. Maitah ya turihat wa ma haula minhu. Al-Hafidh itu sepakat Ibnu Hajar apa dinukil dari Ibnu Abdul Bar ya muntah Ibnu Abdul Bar itu bahwa apabila maitah itu bangkai itu masuk ke dalam makanan yang beku maka buanglah bangkai itu dan yang idza tahaqqa min ajza'iha lam yasil ila ghairi dhalika minhu. Ya, dengan kata lain seluruh benda yang tersentuh bangkai wajib dibuang bersamaan dengan bangkai yang menyentuhnya. Amal ma'i itu bangkainya itu kecemplung atau bercampur dengan maaf, kalau misalnya itu yang terkena adalah yaitu cair, maka mereka berselisih pendapat. Tetapi jumhur annahu yunajisu kullahu bimula qatihi annajasatu. Tetapi kalau yang terkena itu kecemplungan bangkai atau najis itu adalah benda cair, maka
yang terkena adalah dianggap semuanya. Semuanya. Oleh karena itulah di antara sunnah kaum muslimin itu kalau menempatkan benda-benda cair di dalam bejana itu supaya ada tutupnya. Mau minuman, mau minyak, ya, mau mentega, pokoknya kalau dia itu di suatu wadah, enggak wadahnya itu supaya ada tutupnya. Dan kalau misalnya ketahuan di rumahnya itu banyak tikus, ya banyak apa gitu, dan bisa diperkirakan kira-kira tempat yang paling aman itu kira-kira bentuknya bagaimana, diletakkan di mana. Nah, gitu. Biar enggak ketumburi, Bang. Misalnya minyak pas larang, gitu, minyak goreng pas larang-larangi. Terus tempat yang kita pakai itu adalah wajan yang lebih ombok gitu ya. Itu enggak ditutupi. Bengi yang dijajakan tikus, bayah lagi piye ini benda cair. Ya semuanya dibuang. Ya gitu. Tapi kalau misalnya ditaruh di botol ada tutupnya, itu kan mengurangi resikonya. Misalnya begitu. Nah, ini keadaan ketika najis masuk, bangkai masuk, itu seperti itu. Hanya sedikit sekali yang ulama yang berpendapat bahwa itu tidak menjadi najis semuanya ketika bangkai itu masuk ke dalam benda yang suci tetapi yang cair. Baik, saya kira demikian. Kita akan lanjutkan nanti cara membersihkan kulit bangkai. Nanti kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Iya, monggo. Pada waktu apa? Pada waktu air, hujan. Oh, hujan. Waktu berjalan ke arah ya katanya dalam perjalanan itu naik ke dalam motor, ketiprakan air hujan itu atau bukan ada motor genangan. Tapi ya sekarang itu mengatakan bahwa air hujan air yang dari tanah tadi yang genangan air itu dianggap suci karena airnya banyak dan mengalir itu bagaimana? Iya. Iya. Nah, jadi dengan pertanyaan kira-kira kenapa kita mengatakan itu najis? Nah, itu nanti ada di dalam riwayat yaitu dari sahabat Umar itu pernah mau bersuci di sumur Budoah namanya. Yang dia itu sempat bertanya karena dia ketetesan air. Kemudian dia tanya kepada pemiliknya, ini mengalir sumber air yang mengalir di sumur ini kira-kira ada najisnya apa enggak? Maka pertanyaan Umar itu ditegur oleh Rasulullah. Kamu tidak perlu bertanya seperti itu. Tidak perlu bertanya seperti itu. Dan yang ditanya tidak perlu menjawab. Gitu. Ternyata suatu ketika Umar pas memimpin rombongan, ada anggota rombongannya yang nanya begitu juga kepada orang. Nah ini podo karo aku ya. Saya dulu juga nanya kayak kamu itu. Udah jangan dijawab itu. Kamu diam aja. Gitu. Nah, yang punya itu. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita kan tidak tahu misalnya kecipratan air genangan atau air hujan itu kita enggak tahu misalnya kalau secara umum kita enggak tahu maka dia otomatis enggak bisa dikatakan najis.
Tetapi kalau kubangannya teletong sapi, Pak, misalnya gitu ya, kubangan teletong sapi, kotoran lah gitu, kita tahu itu kecipratan, ya sudah itu najis. Tetapi kalau air biasa, umum lah gitu, tidak ada tanda-tanda itu ada kotoran, najis, maka kita tidak perlu untuk mengembangkan perasaan jangan-jangan itu ada kotor yang mengarah ke najis gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa genangannya itu asalnya adalah air hujan. Air hujan itu sendiri sifatnya adalah suci dan mensucikan. Terkena tanah, tanah itu juga asalnya adalah suci. Sehingga kita kalau seperti itu keadaannya, memang saya termasuk yang pendapatnya juga begitu. Itu suci. Jadi enggak misalnya dari rumah ke masjid, ada becek, ada musim hujan, kemudian pas lewat ada yang nyalip, kemudian kita kepercikan air. Memang kotor secara fisik, kotor, tapi kalau suci, tetap suci. Insya Allah begitu. Mantap lagi. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kafara majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.